Musa Bako Tilawatil Quran Provinsi Maluku yang ke-29 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan segera berlangsung. Saat ini di ruang VIP Bandar Udara Matilda Batlayeri Saumlaki, hadir Bupati Kepulauan Tanimbar bersama jajarannya, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, unsur Forkopimda dan Ketua Panitia Pelaksana MTQ di Saumlaki, telah siap untuk menyambut kedatangan Gubernur Maluku Murad Ismail bersama rombongan. Tepat pukul 9:45 waktu Indonesia Timur, Gubernur bersama rombongan tiba di Bandara Saumlaki dengan menumpangi pesawat Wings Air. Rombongan Gubernur disambut oleh Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ibu Joyce Fatlolon dan Forkopimda. Selanjutnya rombongan Gubernur Maluku dijamu oleh pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar di ruang VIP Bandara Matilda Batlayeri Saumlaki. Selain itu, di depan area pelataran parkir bandara, tim penari dari Sanggar Maris Ngolar yang telah bersiap untuk mempersembahkan tarian modern Tanimbar kepada Gubernur bersama rombongan. Tujuan,
Diberikan angpau sebagai apresiasi karena telah menyuguhkan tarian yang indah untuk menyambut gubernur dan rombongan. Selanjutnya sesi foto bersama gubernur, bupati, dan para tim penari. Gubernur bersama rombongan kemudian menuju ke kota Saum lagi. Loncengnya.